Gimana? Masuk ke fi'il mu'tal kayak kalau saya biasa. Nah, sekarang fi'il mu'tal. Baik ya, Iya. kita ke fi'il mu'tal. Nah, ini dia. Sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Setelah kita mempelajari fi'il sahih, lalu kita masuk ke fi'il mu'tal. Betul, Bu. Ini kalau di catatan itu halaman 20 berapa? Halaman 8. Ya, halaman 8, Ustaz. Halaman? Halaman 8, iya. Iya kan? Iya, betul. Terakhir kan halaman 7 tuh. Ya. Ya. Fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang ada huruf ilatnya. Betul. Iya. Betul, Ustaz. Fi'il mu'tal adalah fi'il yang terdapat huruf ilat. Nah, fi'il mu'tal itu ada berapa? Fi'il mu'tal itu ada berapa? Ada lima ya, Mas. Ada lima. Yang ya. Pertama, mu'tal mi. Mu'tal bina misal. Mita. Yang kedua, bina apa ya, bina acua bina ajwa. Yang ketiga, bina nakis. Yang keempat, bina lafif makrun. Ya, yang kelima, lafif makrun. Maaf, makrun. Makrun. Nah, yang kita bahas hari ini adalah fi'il mu'tal bina mithal atau mu'tal mithal. Apa itu mu'tal mithal? Yeah. Mithal itu adalah fi'il yang huruf ilatnya pada fa'ul fi'li. Jadi huruf ilatnya pada fa'ul fi'li atau paling depan, huruf paling depan. Paling depan. Bisa dipaham, teman. Kalau fa'ala paling depannya huruf apa? Fa, huruf fa. Fa. Betul? Fa'ala paling depannya huruf apa? Huruf fa. Fa'ala. Nah, huruf fa-nya itu huruf ilat. Untuk fi'il bina mitsal, huruf ilatnya hanya dua. Yaitu huruf ilat wawu dan huruf ilat ilat. Iya. Iya. Ini dilihat ya. Sampai sini bisa dipaham. Insyaallah bisa, Ustaz. Yang lainnya? Fi'il mu'tal adalah fi'il gimana, Bu? Fi'il yang huruf ilatnya paling paling depan. Huruf ilatnya di awal. Di awal. Itu fi'il mu'tal namanya. Nah, untuk fi'il mu'tal itu wazan apakah apa saja yang ada padanya? Yang pertama wazan fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu berarti ya yakin. Betul? Ya. Iya. Yakin. Fa'ala yaf'ilu berarti yakin. Contohnya wa'ada fa'ala wa'ada kemudian yaf'ilu yaw'idu asalnya yaw'idu asalnya yaw'idu. Nah, karena huruf wawu itu huruf ilat, maka wawunya ini dibuang, asalnya yaw'idu menjadi ya'idu. Asalnya yaw'idu
dibuang menjadi ya'i. Ya'idu. Kemudian bentuk masdarnya fa'lan, wa'dan. Kemudian isim fa'ilnya fa'ilun, wa'idun. Sama dia seperti rumus. Isim maf'ulnya maw'udun. 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 Maf'ulun. Fi'il amrnya. Nah, yang unik fi'il amr. Asalnya kan if'il ya, Bu. Betul? If'il. If'il. Fa'ala yaf'ilu ya if'il amrnya. Berarti aslinya kalau wa'ada menjadi iw'id. 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 Nah, kemudian huruf wawunya dibuang menjadi i'id. Karena huruf yang paling depan, huruf ainnya bisa dibaca, maka hamzah wasalnya dibuang menjadi i'id. Ini fi'il amrnya itu a'id. Lalu fi'il nahinya la ta'id. La ta'id. La ta'id. A'id la ta'id. Jadi paham sampai sini? Insya Allah bisa, Ustaz. Kita ambil contoh kedua. Walada yalidu. Merah itu menunjukkan proses ya, Bu. Jadi yang diambil itu warna hitam. Walada yalidu wiladatan walidun. Mau ludun lid la talid. Yang berbeda di masdarnya ya, Ustaz. Wiladatan. Kalau masdar kan dia simai di sini. Untuk surah Mujarrad sifatnya simai. Iya. Oke. Simai. Baik. Betul. Wa wiladatan. Wajaba yajibu wujuban. Fahuwa wajibun. Wadhaka mau jubun jib la tajib jib la tajib. Wajada yajidu wujdanan fahuwa wujudan. Bukan. Wujudanan wujudan. Wajidun. Kemudian mau judun. Jid. La tajid. Jid la tajid. Jid la tajid. Halo, bisa dipahami sampai sini? Iya, Ustaz. Alhamdulillah.
Sekarang huruf ilatnya yang ya. Yasaro. Nah, huruf ilatnya depan itu ya. Ya. Untuk fi'il mudhari-nya tidak dirubah. Enggak ada yang dibuang. Yaisiru. Yaisiru. Yasran. Fahuwa yasirun. Walaka mai. Surun. Isir. Lataisir. Ya fa'a yai fi'u yaf'an fa huwa yafi'un wa dhaka mai fu'un ifi' la taifi'. Jadi saya bilang tadi bina misal huruf ilatnya hanya waw dan ya. Ya. Silakan Bu Sylvia dibaca. Hasilnya saja dibaca wa ada yang itu ya sama setelah ini. Ya, silakan. Wa ada ya idu wa'da. Fa huwa wa'idun wa zaka mau'udun. Id la ta'id. Walada yalidu wiladatan fahuwa walidun wadzaka mauludun lid la palid. Ya, bagus. Terus? Nah, lanjut. Wajaba yajibu wujudan. Wajib fahuwa wajibun wa zaka maujubun jib la tajib. Ya. Wajada yajidu wujudan wajidun fahuwa wajidun wa zaka maujudun jid la tajid. Ya. Yasaro yaisiru yasron. Yusran. Yasron apa yusron? Oh, yasron. Yasron. Fahuwa yasirun wazaka maisurun isir lataisir. Yafa'a yaifi'u yaf'an fahuwa yafi'un wa zaka maifu'un ifi' la taifi'. Iya, guys. Silakan Ibu Hazila. Ya. Yang mana ya Ustaz? Wa'ada dari bawah, dari atas. Dari atas. Wa'ada. Yau'id. Asalnya yauidu, jadi yaid. Ya, wa'ada yaidu. Wa'ada yaid. Wa'dan. Wa'idun. Wadaka mau'udun. Id. La ta'id. Sudahkah Ustaz? Lanjut. Walada. Walada. Yalidu. Yalidu. Waladatan. Wiladatan. Wila ya Pak. Wiladatan. Walid. Walidun. Wajaka mauludun. Lid. Latalid. Terus wajaba yajibu wajuban wujuban wa huwa wajibun
Wadaka maujubun. Jib. La tajib. Terus. Terus mana tuh? Wajada ya Ustaz ya? Iya. Wajada. Yajidu. Ya Allah. Ya lari. Yajidu. Wajdanan. Wujudan. Fahuwa wajidun. Wajaka maujudun. Jid. La tajid. Yasara. Yaisiru. Yasron. Wahuwa yasirun. Wajaka maisurun. Isir. La taisir. Yafa'a. Yafa'a. Yaifi'u. Yaf'an. Wahuwa yafi'un. Wadaka maifu'un. Ifi. La taifi. Olas Ustaz. Silakan Bu Suryana. Bu Suryana. Ada suaranya? Oh, belum dibuka. Orang dari tadi jejeritan. Walada. Walada yalidu. Wa'ada dulu. Wa'ada. 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 Ya'idu. Wa'dan. Bahwa wa'idun. Wa'daka. Wa'idun. Bahwa. Ma'udun. Ma'udun. I'id. Id. La'ta'id. Ya. Walada. Yaulidu. Yaulidu. Waladatan. Wiladatan. Wala. Wiladatan. Waladatan. Wiladatan. Wi. Oh, wi. Wiladatan. Wahidun. Maujudun. Jid. Latajid. Ya. Wajada ya. Apa nih? Ya saro sekarang. Ya saro. Oh, tadi wajaba. Sekarang wajaba apa wajada? Wajaba. Wajada. Yajidu. Wajid. Ah, wajada. Mana? Ya jidu ini bacaannya. Mana wajaba? Wajaba. Yajibu. Mujuban, wajibun, maujubun, jib, la tajib, wajada, yajidu, wujudan, wajidun, maujudun, jid, la tajid, yasaro, yasiru, yasron, yasirun, mai surun isir la tasir ya faa ya yaipiu yaf'an ya yafiun mai puun ifi la yai pi. Halas Pak Ustaz. Latai bukan layai. Apa? Latai pi bukan layai pi, Bu. Mana? Yang terakhir. Iya, mana? Terus yang kedua. Nah. Wazan yang kedua. Fa'ala yaf'alu. Alu. Fa'ala yaf'alu.
Hanya ya Ustaz. Hanya. Contohnya wadha'a asalnya yadha'u. Dibuang huruf wawunya menjadi yadha'u. Wadha'a yadha'u. Wad'an fa huwa wadhi'un. Wadhaka mawdu'un maf'ulun. Fil amarnya asalnya iwdi' iwda' iwda' pada akhirnya finalnya menjadi da' fil nahinya la tadha' waqa'a yaqa'u wuqu'an fa huwa waqi'un wa dhaka maw'u'un qa' la taqa' wahaba yahabu wahban fa huwa wahibun wa dhaka maw'u'un hab la tahab. Nah, silakan dibaca Bu Sylvia. Ya, Ustaz. Wadoa yadoo wad'an fa huwa wadi'un wa zaka mawdu'un du' la tadu' waqa'a yaqa'u wuqu'an fa huwa waqi'un wa zaka mawqu'un ta' la taqa wahaba yahabu wahban fa huwa wahibun wa zaka mawhubun hab la tahab. Ibu Hadilah, tafadhali. Ya. Wa doa yaudu'u wada'an wa huwa wadi'un wada'ka maudu'un do' la tadok. Terus waqa'a yaqa'u waqu'an wa huwa waqi'un wa dhaka mawqu'un oh la taqa ya yahabu wahaba yahabu wahaba yahabu wahban wahban kan Pak wajaka wahibun bahwa wahibun wadaka mawhubun hab la tahab. Wala Ustaz. Baik. Bu Suryana silakan. Wa doa ya doa wada'an wadi'un maudu'un iudo la ta'do waqa'a waqa'a yaqa'u waqu'an wuku'an pelan-pelan bacanya wuku'an 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 waqi'un mauqu'un la taqa la taqa ya wahaba la taqa la taqa wahaba yahabu
wahban, wahibun, mauhubun, hab, latahab. Iya, terus. Nah, berikutnya nih. Jadi yang ada ianya itu hanya di wazan fa'ala yaf'ilu ya, Ustaz. Betul, Bu, betul. Tapi huruf ianya itu sedikit sekali dia. Paling sedikit. Iya. Yang paling banyak itu misal waw. Waw. Iya. Ah, sekarang berikutnya nih, wazan berikutnya. Apa itu? Wajila fa'ila ya'alu. Wazannya fa'ila yaf ya'alu. Fa'ila ya'alu. Wajila yau yaujalu. Yaujalu. Wajila yau jalu. Kita baca wajila yau jalu. Nah, untuk wazan ini, untuk wazan fa'ila yaf'alu, dia huruf wawunya tidak dibuang. Iya. Wajila yau jalu. Tetap enggak ya jalu tapi yau jalu. Iya. Okay. Wajila yau jalu wajalan. Wajilun isim maf'ulnya maujulun. Isim fi'il amrnya asalnya iuja. Iuja. Diganti menjadi ya. Karena pertimbangannya berat kalau dibaca iu. Yang benar ijal. La taujal. Terus contoh kedua wasi'a. Di fi'il nahinya enggak la taijal ya. Fi'il nahinya la taujal. Iya, kembali lagi wawunya dihidupkan. Betul. Wasi'a yausa'u. Was'an. Was'an. Wasi'un. Wasi'un. Mausu'un. Iusa. Jadi Isa. La tausa. Wasikha. Yausahu. Wasakhon. Fahuwa wasikhun. Wadhaka mausu'un. Isakh. La tausah. Maksudnya. Wasiqa maksudnya wasakon ya. Ya. Baik. Silakan Bu Zulfiyah dibaca. Ya. Wajila yaujalu wajalan fahuwa wajilun wazaka maujulun ijal la taujal. Mm-mm. Wasi'a yausa'u was'an fahuwa wasi'un wazaka mausu'un isa la taisa. Mm-mm. Kenapa enggak la tausa di sini ya Ustaz? La tausa memang. Yang nomor dua la taisa. Ah, itu diganti, diperbaiki. Iya. Udah dikorek ya, Ustaz? Boleh saya korek. Koreksi. Iya. Tausa. Ya. Wasikho yausahu wasakhon fahuwa wasikhun wadhaka mausukhun isakh la tausakh. Mm-mm. Baik, berikutnya Ibu itu.
Silakan Bu Hazila. Ya. Tafadhali. Wajila. Yaujalu. Wajalan. Wahuwa wajilun. Wajaka maujulun. Ijal. La taujal. Wasi'a. Yausa'un. Was'an. Wahuwa wasi'un. Wajaka mausu'un. Ya. Isa. La tausa. Ya. Wasiho. Yausahu. Wasahon. Huwa wasihun. Wajaka mausuhun. Isa. La tausa. Ya, baik. Berikutnya. Bu Suryana. Wajila yaujalu wajalan. Wajalan ya? Wajila yaujilu wajalan. Fahuwa wajilun. Fahuwa wajilun. Fahuwa wajilun. Maujulun. Iujal. La ta'jal. La ta'ujal. Wasya'. Wasi'ah yausa'u yausa'u was'an wasi'un wa mausu'un iusa la tausa wasiha wasiha yausahu wasahon apa wasi'un mausuhun isah la tausah. Balas Pak Guru. Baik. Tuh. Nah, masih ada lagi nih Mas Ani. Ya, mau tanya yang boleh, ini boleh. Yang fi'il mudhari'nya yang wasikho itu kenapa dimerahin Ustaz? Ah, ini salah ngeblok. Enggak apa-apa sebenarnya. Oh. Oh, jadi enggak ada tanda fi'il ya. Ya, enggak ada yang salah ngeblok itu, enggak salah ngeblok. Ya. Nah, berikutnya nih. Ya. Milikku ya, milikku ii ya. Yang terakhir Ra'ila ya. Ii. Ya filu. Bahasanya Ra'ila ya, filu ini. Warisa yarisu. Wirasatan au isim fa'ilnya warisun. Wadhaka mawruthun ris la taris wafiqa yafiqu wafqan wafiqun wadhaka mawfuqun fiq la tafiq wafiqa yafiqu Sekotan, wasekot, bahwa mau sekot, sek, lata sek, sek, lata sek, wasekot, yasiku, sekotan, wasekun, warisayarisu, warosatun wari. Larisun maurusun euris lataris. Untuk masdarnya siris. Jadi apa namanya tuh? Simai. Simai. Tiga simai ya. Ya. Tiga-tiganya simai berarti ya, Ustaz. Oh, enggak. Yang dua ya, tuh yang dua enggak wafkan. Baik, silakan Bu Sofia. Ya, Ustaz. Warisa yarisu wirasatan fahuwa warisun wadzaka maurusun ris la taris. Ya, wafiqa.
Wafiqa yafiqu wafqan fahuwa wafiqun wadhaka mawfuqun fiq la tafiq wasiqa yasiqu siqatan fahuwa wasiqun wadhaka mawsuqun fiq la tafiq. Baik. Berikutnya Bu Hazira. Ya. Waritha yarisu. Wirasatan. Wahuwa warisun. Wadaka maurusun. Ris. La taris. Terus? Wafiq. Wafiq. Yafiqu. Wafqan wa huwa wafiqun wa dhaka mawfuqun fiq la tafiq wathiqa yathiqu thiqatan wa huwa wathiqun wa dhaka mawsuqun fiq la tasik. Baik, Bu Suryana. Halo, Hadiro. Ya, silakan. Warisa yarisu wirasatun. Wirasatan. Wirasatan. Bahwa warisun wadaka mawarusun. Mawarusun. Euris. Ris. Lataris. Ris. Ris. Lataris. Wafiqa. Yafiqu. Wafqan ya? Wafqan. Kecil banget. Wafqan. Wafiqun. Wadaka wafuqun. Mawfuqun. Mawfuqun. Fiq la tafiq. Wafiqa. Wafiqa. Yasiqu. Sikotan. Wasikun. Wadaka mawsukun. Sik latasik ini latasik latasik kota tas bukan tasik Cianjur iya nah itu yasiku artinya ya. Apa yasiku siku ya. Wasa. Ini arti ini bukan ada artinya semua ini. Adalah. Yafiq. Makanya ngoceh aja kagak tahu artinya ini ya siap. Iya benar Bu. Wah, itu meyakinkan. Wasiqo itu meyakinkan. Wasiqo meyakinkan wasiqo. Kalau wafiqa ya siqu sedang akan siqa maksudnya wafiqa itu cocok mencocokkan baik. Nah, itu tasrif yang kita baca tadi tasrif istilah mutal. Tasrif istilah. Nah, sekarang tasrif lugawinya nih gimana nih kita ambil contoh. Kan tasrif lugawi kan berdasarkan dhamir. Ya kan? Iya. Fi'il madhi, fi'il mudhari. Kan seperti itu. Coba kita tasrif ya.
Wa huma wa'ada wa'ada wa'adu wa'adat wa'adata wa'adna wa'adata wa'adtuma wa'adtum wa'adati wa'adtuma wa'adtunna wa'adtu wa'adna wa'adna. Seperti biasa, hanya dia depannya ada huruf helat. Nah, kemudian fil mudhari bagaimana tasrifnya? Ya'idu, ya'idani, ya'iduna. Ta'idu, ta'idani, ya'idna. Seperti. Terus. Ta'idu, ta'idani, ta'iduna. Ta'idina, ta'idani, ta'idna. Ta'idu, na'id, ta'idna. A'idu, a'idu, na'idu. A'idu, a'idu, na'idu. Iya, a'idu, na'idu. Na'idu. Ya, kalau fil amrnya sama. A'id, a'ida, a'idu, a'idi, a'ida, a'idna. Fil nahinya, la ta'id. La ta'ida, la ta'idu, la ta'idi, la ta'ida, la ta'id. Nah. Oke, silakan baca Bu Sulu ya. Dan film madi ya saat? Ya, dari film kedua. Wa'ada, wa'ada, wa'adu, wa'adat, wa'adata, wa'adna. Wa'ad ta'ad tuma wa'ad tum wa'ad ti wa'ad tuma wa'ad tunna wa'ad tu wa'ad na. Terus ya'idu ya'idani ya'iduna ta'idu ta'idani ya'idna ta'idu ta ya'idani ta'idu ta'idani ta'iduna ta'idina ta'idani ta'idna a'idu na'idu. Amar ya Ustaz. Amar. Id ida idu idi ida idna la ta'id la ta'ida la ta'idu la ta'idi, la ta'ida, la ta'idna. Iya, bagus. Silakan Ibu. Iya. Iya, silakan. Saya. Iya, betul Bu. Ya. Wa'ada, wa'ada, wa'adu. Wa'adat, wa'adata, wa'adna. Wa'adta, wa'adtuma, wa'adtum. Wa'atti wa'attuma wa'attunna wa'attu wa'atna ya'idu ya'idani ya'iduna ta'idu ta'idani ya'idna ta'idu ta'idani ta'iduna ta'idina ta'idani ta'idna a'idu na'idu. Iya na'idu. Terus id idan idu idi ida idna la ta'id la ta'ida, la ta'idu, la ta'idina, la ta'idi, la ta'ida, la ta' la ta'idna. Ngaco. Baik, berikutnya Bu Suryana. Ya, ya. Wa huma hum, ya huma. Apanya? Wa huma wa ada
Wa ada ta. Lah, mana lagi nih? Enggak ke atas nih. Wa ada ta wa ada tu ma. Mana ini? Agak ada bacaannya nih saya nih. Wa'adat mana? Ya, tuh pergi dah jadinya ada dia dah. Ri pergi Ri. Wa'adatum. Wa'adatna. Yes. Terus? Apa? Fil mudorinya. Mudore mana? Ini. Ta'idu. Eh mana? Mudorenya ta'idu. Ta'idu. Dari atas, Bu. Dari atas. Awalnya mana? Mana? Ini enggak ada ini. Ya idu ya idani ya iduna. Apa lagi dah? Enggak ada ininya, enggak ada tulisannya. Terus ta'idu. Ke atasin Pak Guru. Ta'idu. Lama anak kagak ada ini tulisannya. Halo, Pak Guru. Baik, alhamdulillah. Nah, itu tasrifnya tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Kalau kita satu contoh saja, misalnya seperti ini nih. Misalnya ya, wa'ada. Pertama kan tasrif istilahi dulu ya, Bu. Wa'ada ya'idu apa? Wa'dan. Fahuwa wadi'un wa'idun. Wadhaka maw'udun. Terus, a'id. La ta'id. Nah, itu namanya tasrif istilahi.
Terus ke bawah. Wa'ada, wa'ada, wa'adu. Wa'adat, wa'adata. Wa'ad, nah. Wa'adata, wa'adtuma, wa'adtum. Wa'adati, wa'adtuma, wa'adtunna. Wa'adtu, wa'adna. Begitu juga fi'il mudhari'nya dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita latih. Itu kan kata wa'ada ya, Bu. Sekarang kata wajaba. Silakan Bu Sofia, tasrif istilahi dan tasrif logowi wajaba. Wajaba. Ya, wajaba. Wajaba, wajaba yajibu. Kadang bingung dia sebagai wazan, masuk wazan yang mana itu ya? Wazan yang pertama, yang paling wazan contoh. Sama seperti ini, wa'ada yang itu. Wajaba yajibu. Oke? Okay? Wajaba yajibu wajban. Wujuban. Bahwa wajibun. Wadhaka maujubun. Jib. La tajib. Iya. Yeah. Terus? Wajaba. Lugawinya. Mm-hmm. Wajaba, wajaba, wajabu. Wajab, wajaba, 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 wajabu. Wajabat, wajabata, wajabna. Wajabta. Iya, betul. Wajabta, wajabtuma, wajabtun, wajabtum. Wajabati, wajabtuma, wajabtunna. Wajabtu, wajabtu, wajabna. Iya, bagus. Yajibu. Yajibu. Yajibu, yajibani, yajibuna. Tajibu, tajibani, tajibna. Yajibna. Oh, yajibna. Tajibu, tajibani, tajibuna. Tajibina, tajibani. Tajibtunna. Ajib. Ajibtu, ajibna. Apa sih? Ajib. Apa tuh? Tajibna tadi. Oh, tajibna ya? Iya. Ya, tajib. Tajib, tajibna. Ajib, tajibna, ajibtu, ajibna. Terus? Ajib. Ajib ya, Ustaz. Ajib, jib, jiba, jibu, jibi, jiba, jibna. Mm-hmm. Tajib, la tajiba, la tajibu. La tajibi, la tajiba, la tajibna. Terus? Sudah. Silakan Ibu. Ibu Hazira. Ya. Apa itu masih wajib ya, Ustaz? Ya, boleh. Wajib. Wajib yajibu. Bukan wajaba, wajaba yajibu wujuban. Atas istilahnya dulu. Oh. Wajaba yajibu. Wajdan. Apa sih Ustaz? Masdarnya wajdan. Wujuban. 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 Bahwa wajibun. Wajaka maujubun. Jib. La tajib. Terus? Wajaba, wajaba, wajabu. Wajabat, wajab, wajab. Wajaba. Apa sih Ustaz? Lupa. Wajabat. Wajabat, wajabat, wajabata, wajabna. Wajabta, wajabtuma, wajabtum. Wajabti, wajabtuma, wajabtunna. Wajabtu, wajabna. Terus
apa ini? Mudore ya Ustaz ya. Hmm? Wajibani. Hmm? Apa sekarang ya Ustaz? Nah, tajibu itu. Tajibani. Tajibuna. Hmm. Tajibina, tajibani. Tajibna. Hmm. Ajibu, najibu. Terus jib. Jib. Terus jib jiba jibu jibi jiba jibni jibna la tajib la tajiba la tajibu la tajibi la tajiba la tajibna. Iya, bagus. Entas. Silakan Bu Suryana. Ayo, Bu. Ah, Bu Suryana baca. Salah ngetik dah. Wa aja. Mana wa aja? Ah, sebenarnya enggak lihat, Bu, sebenarnya. Oh, ya. Duriba. Bukan. Wajaba. Wahumahum, yahumahun, anta untuma, antuma, anti, antuma, gitu. Wajaba. Asrif istilahi dulu. Asrif istilahi dulu. Wajaba yajibu wujuban. Oh, ini tasrif asal. Ya, wajaba yajibu. Wajaba yajibu. Wajaban. Wajaba yajibu wujuban. Mau judun. Masdarnya jib. Amarnya Bu, jib. Amar. Tajib. Mana tadi itu? Gak ada. Jib. Nah, tajib. Langsung ke bawah. Wajaba. Ayo. wajib ti ya
wajib. Iya, wajib. Wajib beti antuma. Wajib beti, wajib beti. Bukan wajib ti, wajib beti. Wajib beti, wajib antuma. Wajib beti, wajib antuma. Wajib antuna, wajib tuna. Wajib tu anak anahnu wa apa wajibna wajibna anahnu wa wajibna wajib tu wajibna anak 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 nahnu anak wajib tu anahnu wajibna udah Pak Guru. Baik. Nah, film Dorenya belum? Film Dore belum, Bu. Film Dore. Ih, tadi kan film. Yajib, Bu, yajibani. Yajib, Bu, yajibani. Yajib, Bu, yajibani. Yajibu yajibani yajibuna hum hum kata di huwa huma hum ya wa wajib apa wa ta ya kadang ano ini ya 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 ano kukuan ya tajibu tajibu tajibani nah yajib tajibu tajibani yajib tajibna nah apa ya jibna ya yajibna yajibna terus anta tajib anta tajib tajib apa bu tajib bu tajibu antuma tajibna antum tajibu tajibuna tajibuma anti 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 apa pak taji tajib tajibina tajibina antuma tajibani antuna antuna tajirna ya tajibna ya antuna tajibna anak oh anak ajibna ya anak ya a ya pakai a ya ya ajibu ya ajibu ajibu anak ajibu nahnu nahnu nu ya eh nahnu apa nahnu nu nah tajib Najib ya tajibna. Najibna, najibna. 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 Iya najibna. Siapa guru? Baik, filamernya belum. Alani. Filamer Bu Suryana. Bu Sur. Filamernya Bu. Filamer. Lagi. Iya. Amr. Tapi apa tadi apa lupa lagi tuh amarnya? Jib. Jib. La tajib. Amar dulu baru nahi. Itu mesti diapalin kayak kali-kalian lupa mulu kalau palayap alu sih udah apal, yang lainnya ngomong lainnya susah lagi dah. Jib, jiba. Ijib, walaupun amr. Jib, amr. Jiba, jiba. Jib, jiba. Ijib, ijiba ya. Nahima pakai la ya. Ijiba, ijiba la, ij. Apa sih? Ibu. Lu ada al, la, lu. Li la up 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 gitu ya
Jib, jiba, jibu. Id. Jib. Jib, bu. Id. Id. Jib. Apa sih? Mana itu? Jib. Aduh, aduh. Ada Phil Amer. Mana ini? Bu, jib, jiba, jibu, jib. Id. Ida, eh. Jib, jiba, jibu. Id, jiba, jibu. Jibi. 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 Jiba. 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 Terus? Mana ininya? Jib. Jib. Ub. Ub. Jib. Ub. Jib. 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 Terakhirnya. Jib. Jiba. Jibu. Jibi. Jiba. Jib. Jib. La tajib. Tajib. La tajib. La tajib. La tajiba. La tajibu. La tajibi. Terus. La tajiba. La tajib. Nah. La tajib. Begitu. Oke. Sekarang satu lagi nih. Wajada. Ayo, wajada. Silakan Bu Sylvia. Wajada, wazannya masih tetap ya, Ustaz? Sama. Wajada, wajada ya jidu wujuban. Wujudan. Ya, wujudan. Bahwa. Wajidun. Wajidun. Wadaka maujudun jid la tajid. Terus ke bawah. Wajada wajada wajadu wajadat wajadata wajadna wajadta wajadtum wajadtuma wajadti wajadtum wajadati wajadtuma wajadtunna wajadtu wajadna yajidu yajidu yajidani yajiduna tajidu tajidani yajidna tajidu tajidani tajiduna tajidina tajidani tajidna yajidna tajidna yajidna. Anta sekarang Anta udah nyampe ke Anti tadi. Oh, Anti ulang lagi dari Anti. Tajidina 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 tajidani tajidna. Iya. Tajid ajidu najidu. Iya. Jid. Jid jida jidu. Jidi jida jidna. La tajid. La tajida. La tajidu. La tajidi. La tajida. La tajidna. Alas. Baik, silakan Bu Hadilah, kata kerjanya diganti, jangan wajada. Apa tuh Ustaz? Walada, walada. 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 Ya, walada ya lidu. Wiladatan. Wiladatan. Fahuwa walidun. Wadaka mauludun lid lata la lid lid lid
Lid kan? Lid. Lata lid. Iya, bukan petral lid. Lid. Lata lid, bukan lawan. Hei, kerikutnya. Apa? Bawah. Walada, 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 waladu. Waladat, waladata, waladna. Waladat, waladata, waladtuma, waladtum. Waladati, waladtuma, waladtunna. Waladtu, waladna. Iya, yalidu. Yalidu. Yalidu, yalidani, yaliduna. Yalidu. Talidu. Yalida. Talidu. Talidu. Talidu, talidani, yalidna. Mm. Talidu, talidani, taliduna. Ah. Talidu. Eh? Ya. Benar kan? Mm. Taliduna. Ya. Talidina. Nanti talidina. Talidani. Talidna. Yalidna. Yalidna. Sudah anti, Ustaz. Oh, anti. Sudah anti. Oh, ya. Talidna berarti betul. Terus. Lidna. Alidu. Alidu, nalidu. Lid. Mm-hmm. Lida. Lidu. Mm-hmm. Lidi. Lida, lidna. Lata lid. Lata lida. Lata lidu, lata lidi, lata lida, lata litna. Olah susah. Baik, berikutnya bagus Bu Suryana, silakan. Walada juga. Bukan kalau kagak ada contohnya mah. Lah memang begitu latihan kan latihan masa ada contoh kan contohnya udah banyak. Ayo. Walada. Walada tuh dari dulu dulu. Walada. Walada. Jangan doroba mulu. Wah, kan film kan enggak selalu doroba. Doriba, doriba. Bukan, bukan, bukan itu. Bukan. Oh, baru saya hafal tuh. Bukan, bukan pelajaran ya itu. Jadi yang perlu diketahui adalah ilmunya Bu, bukan sekedar hafalnya, tapi adalah ilmunya nih, ilmunya. Nih, kalau hafal bagus, tapi yang paling pokok itu adalah bagaimana kita mengetahui ilmu tasrifnya ini, tuh ya kan? Iya. Yeah. Nih, nih misalnya nih, saya kasih contoh lagi ya Bu. Jadi yang kita bahas itu tasrifnya. Tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Nah, tasrif istilahi itu perubahannya dari mana? Dari mudore ke madin, mudore an madin, madin mudore amr gitu ya. Bukan. Masdar. Madin, madi, mudori, masdar. Masdar. Terus isim fa'il, isim fa'il, isim maf'ul, maf'ul, fi'il, amar fi'il, nahi. Nah, dengan singkat nih tasrif istilahi nih gambarannya nih, fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar dan fi'il nahi. Ini tasrif istilahi. Kalau dikasih contohnya, kebetulan yang kita bahas adalah fiil yang ada huruf ilatnya. Huruf ilatnya di depan. Namanya binami misal. Wa'ada ya'idu wa'dan fahuwa wa'idun wadhaka maw'udun id la ta'id. Itu ilmunya begitu. Jadi kalau ibu sudah paham duriba-duriba, itu mah contoh yang lain. Pelajarannya bukan pelajaran ini. Begitu, Bu Suryana. Nah, terus setelah tasrif istilahi,
kemudian kata tadi, kata wa'ada ya. Ya kan, kata wa'ada. Wa'ada. Wa'ada, wa'ada. Wa'ada kita buat menjadi fi'il tasrif lugawi berdasarkan dhamir nih dia. Dhamirnya huwa humahum. Nah, tasrif lugawi itu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar, ada fi'il nahi. Nah, semuanya berubah berdasarkan dhamir, dhamirnya. Wa'ada, wa'ada, wa'adu. Begitu. Kan beda kalau doroba. Kalau doriba itu majhul. Oke? Okay? Begitu ilmunya. Ayo, Bu. Sekarang kan Ibu baca dulu ya. Wa'ada, silakan. Bu Suryana. Bu Suryana belum sempat cetak ini ya? Halo? Iya, belum. Nggak dicetak-cetakin sama si Sari. Nggak dicetak-cetakin. Ya, kalau nyetak nah banyak saya suruh. Kalau udah itu aja dah. Ngapalin yang ini doang ini kemarin. Fa'ala ya fa'alu begitu. Yo wa'ada ya fa'alu. Wa'ada. Fa'ilun. Wa'ada ya wa'ada. Ayo wa'ada baca wa'ada. Wa'ada. Wa'ada ya yaudu. Wa'ada ya yaudu. Oh iya, wa ada yaidu wa dan wa idun mau udun ada kapan gua id la ta id walada. Ke bawah walada walada ya. Oh yang ke bawah Bowi sekarang walada walada waladu gitu. Ini contohnya ada nih, wa ada kan, nih dia contohnya wa, tinggal baca deh Ibu. Ya Bu, dibaca. Wa ada, ya dibaca. Halo Bu. Ini. Wa is ketutup. Jim. Wa ada. Wa adata, wa adatna, wa adatta, adna, wa adena, wa adat, wa adat, wa adatta, wa ada, wa coba ikutin saya nih Bu, ilmunya begini Bu, kalau huwa itu tidak ada tambahan di belakang, wa ada, kalau huma tambahannya alif, ingat nih. Ya alif wa. Wa'ada. Ilmunya ya, wa'ada. Kemudian kalau hum tambahannya wawu sukun. Wa'adu. Ah, itu ilmunya. Jadi wa'adu. Fi'il apapun kalau fi'il madhi seperti itu. Jadi misalnya kataba, kataba, katabu. Wa'ada, wa'ada, wa'adu. Daraba, daraba, darabu. Duriba, duriba, duribu. Semua itu begitu. Itu ilmu namanya. Nama ilmunya. Kemudian kalau hiya ditambah. Ini tasrif. Lugawi. Tasrif lugo. Ini tasrif lugawi. Iya. Tadi ada tasrif. Istilahi. Itu, istilahi. Yang ini. Iya yang ada. Ini ada masdarnya. Ada. Namanya itu istilahi namanya ya. Nah, itu pahami. Kalau Ibu udah paham enak. Terus kalau hiya ditambahkan tau taknis, tak sukun wa adat. Kalau humanya wa ada. Karena dia karena dia perempuan ya. Hiya wa adata. Buka wa adat, wa adata, wa adana. Ini ilmunya.
Kemudian wa'ad ta anta itu ta-nya dalnya sukun ditambah ta wa'ad tuma wa'ad tum wa'ad ti wa'ad tuma wa'ad tun ya perempuan wa'ad tu ada dua lelaki wa'ad kalau tuma dia lelaki dua perempuan bisa dua laki dua. Bisa dua perempuan terus, sekalian kalau tunna sekalian kalau tu anak kalau nak nahnu gitu ya pokoknya nak nahnu nah anak jadi, tu betul antuma tunna kata kerja ya kata kerja apapun kalau di tasrif lugawi begitu untuk fil madhi. Coba Ibu baca wa'ada ya, wa'ada. Wa'ada, wa'ada. Wa'adu, wa'adat, wa'adata. Kalau ada tulisannya mah lancar. Wa'adata, wa'adata, wa'adatna, wa'adata. Wa'adana, pelan-pelan, wa'adana. Wa'ada, wa'ada, wa'adu. Wa ada wa ada wa adu wa adat wa adata wa adata wa adana wa adana wa adata wa adatuma wa a, wa a, wa adatum terus tum wa adatum wa terus ti wa adati wa abati wa wa ada ti wa ada tuma wa ada tuna wa ada tu wa ada na wa ada na wa ada na kata kerjanya diganti wa. Jangan wa ada ya saya ganti kata kerjanya nah. Wajada coba tapi wajada. Belakangnya sama iya belakangnya sama, sama. Belakangnya sama belakangnya ya iya wajada belakangnya sama ini a a hanya dua kayak ini tuh wajada wajada wajadu wajadat wajadatta wajadna wajadna pendek pendek wajadna pendek pendek wajadna wajadna wajadta apa tuh wajad ta wajatu wajatuma wajatunna wajatu wajata awaz wajatu terus wajatum wajatum wajati wajatuma wajatunna waja wajatna wajatna anak-anakno sekarang tanpa lihat ya Bu coba Ibu dapat hari ini luar biasa. Aduh. Itu ilmunya begitu Bu Suryana jangan dilupain oke okay? Aduh a. Coba ya ini. Coba Ibu kata coba dengar saya mahum iya dengar kata saya nih mahum diganti katanya misalnya wa'ada ya wa'ada tuh tanpa melihat wa'ada ya sama kayak tadi anu madinya iya wa'ada 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 wa'idu ya enggak berubah ini wa'ada 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 wa ada kan huwa huma hum wa ada wa ada wa ada wa ada wa adu ya salah enggak wa adu wa adat wa adat wa adat ta wa adatna wa adna wa adana wa adab wa adat ta wa adat wa adat ta wa adat tuma wa adat tum wa adat ti wa adat tuma
Wadatun wadat lagi. Dalnya sukun, dalnya sukun. Tunna. Waad bukan waad. Ada tuma. Kalau ti anti ti, kalau antuma perempuan berdua tu ada tuma ada tunna tunna kamu kepuran sekalian terus yang ininya anak dat kalau anak apa itu wa'adat tu wa'adatna ya wa'adtu wa'adatu wa'adatu nah nahnu wa'adat wa'adatu wa'adatu wa'adna wa'adna gitu wa'adna nah wa'adna wa'adna nahnu nah coba tu, kata kerja yang biasa apa ada namanya anu kata ba ayo kata ba kata ba kata ba kata bu kata bat kata batna kata bat kata huma kata ta ya kata kata bata kata batna huna kata anta kata bata terus kata antuma kata tap tuma kata tap tip ya kata tum kata betum antum kata beti anti kata tuma antuma kata tunna antunna anak kata kalau na apa kata tu kata betul kata apa sih kalau kata betul nak anak nahnu katabna ya nahnu aduh ini baru Muhammadin iya belum Madin belum Dori tuh ibu jadi apa gunanya kita belajar sorof lo penting kita kalau kita latihan di Quran ketawa begitu kan dulu mah kan susah ya kan kita kalau di itu belajar gampang banget enggak fiil isim ada mujarot fiil ada mujarot huruf tidak ada mujarot kalau kita dengerin enak itu kalau saya lagi tapi entah ada prakteknya saya lupa lagi ada kalau huruf ada 26 kalau isim ada 8 kalau fiil ada 3 oh artinya begini kali ya saya jadi bingung dah tuas terjem huma itu huma hua itu fiil ya fiil sama isim ya huma hua ya huma hua fiil sama tasrif itu lah lupa lagi saya tasrif istilahi sama tasrif lugawi kalau tasrif lugawi ke bawah tasrif istilahi ke kiri ya ke kanan ke kiri ya nah ya. Ada masdar ada ini ada itu gitu kan mendatar ya, itu lupa mulu tuh yang itu tuh hey. Mah huma hua kamu gitu kamu laki-laki huma mereka harus diperhatiin terus huma, 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 hia, huma, huna, unta, untuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu itu harus diapalin satu kali dua sampai dengan dua kali dua sampai dengan begitu harus di dalam kepala jangan di luar kepala ya pak ustadz ya harus ingetin terus gituan kalau di luar kepala ntar nggak masuk iya nggak main kemana-mana pada ambur. Paling nggak paham kali ya. Iya. Oh namanya tasrif. Paling tidak paham. Jadi ibu harus paham dulu Bu Suryana itu nama-namanya begitu.
sebelum kita latihan nih, saya coba contoh ya, kita contoh dalam Al-Quran. Saya lagi buka filenya. Dengan Bu Suryana, saya lupa nama filenya jadinya ini. Sebentar, Bu. Dulu. Nama filenya apa? Saya lupa itu waktu saya tulis latihan. Ada di Al-Quran tuh banyak. Ini mah cuma sekedar contoh aja ya, Bu. Bayan. Nah, kalau begitu bahasa Arab sampai mati kita belajar. Ini aja Paji. Cuma tahunya doang isim fi'il, huruf fi'liyah, ismiyah, sartia, bayan, ma'ani, badi, astagfirullah, badi, belajarin tuh saya. Lagi. Tapi itu banyak banget ini, tapi masih di luar kepala. Enggak apa-apa. Kepala ini. Malam. Suruh masuk atuh, Bu. Gua rumahnya aja. Berarti setiap perkataan kalau mau ngomong ini aja Arab aja kan, kalau kata kalimat, kalau kalimat di kata bahasa Arab jumlah. Itu saya suka bingung juga tuh, mesti diingetin juga tuh. Iya. Bahasa-bahasa Arabnya. Nah, belajarnya yang rajin tapi biar enggak bingung mulu. Ya kan? Ini saya bukan rajin lagi nih, belajar dari awal lagi saya, Pak Ustadz. Ini alhamdulillah kalau ini ingat, oh iya begini. Saya belajar dari awal lagi. Iya, pelan. Ya, pelan-pelan. Ini contoh nih, contoh dalam Al-Qur'an ya. Ini contoh fi'il dinamita. Dinamita. Nih. Ya Allah. Kita baca, silakan Bu Zulfia baca dah ayatnya. Kita ini contoh aja, contoh ya. Walladzina. Ayat Quran ya. Iya, ayat Quran. Walladzina. A'udzu billahi minasyaitonir. Arba walladzina yaquluna rabbana hab lana. Ini mah bro, doa ini mah. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin wa aj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini contoh. Dalam ayat ini ya, ini kita diperintahkan untuk mencari fi'il misal, binami. Nah, di sini kebetulan sudah dikasih warna. Oh iya. Di sini sudah dikasih warna. Mana tuh yang binamisal? Hab. Ya kan? Hab. Ini binamisal. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il amr. Domirnya? Domirnya fa'ala. Domir apa tuh yang awal-awal? Anta. Anta. Domirnya anta. Oh, domirnya anta. Artinya apa sih bina misal? Pak Ustadz, bina misal artinya apa tadi, lupa lagi saya tuh. Bina misal adalah fi'il yang huruf ilatnya di awal. Di fa'u fi'il. Contohnya walada gitu. Walada. Wau itu huruf ilat. Ini contoh nih. Misal artinya huruf ilatnya dibuang. Di depan huruf bukan dibuang. Huruf ilatnya dibuang. Di depan bukan dibuang. Di depan. Ya, di awal. Itu juga di depan. Di depan. Contohnya hab. Ini hab fi'il apa nih? Fi'il a? Amar. Domirnya apa nih? Domirnya anta. Anta. Binamisal. Asalnya? Asalnya wahaba yahabu. Iya, wahaba yahabu. Wazannya? Fa'ala yaf'alu. Nah, begitu cara jawabnya. Nah, kalau kita sudah bisa mengurai gitu, hebat. Nah, ayat kedua silakan Bu Fauzia baca nih.
Di depan, di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardu yakhluqu man yasha'u yahabu liman yasha'. Hah? Terus? Yakhluqu man yasha'u liman yasha'u inaa'um wa yahabu liman yasha'u dzukur. Apa nih, dzukur. Limai wa yahabu limai yasa uzukura zukur. Baik. Nah, ini kan yang ini diperintahnya sebenarnya mencari fi'il dinamisa. Tapi di sini sudah dicari ini, sudah dikasih warna ya kan? Ke iya. Ini yahabu fi'ilnya fi'il apa? Mudhari. Domirnya? Wah, asalnya asalnya kalau ditanya asalnya fil madi dan fil mudhari, asalnya wahaba ya habu. Wazannya fa'ala ya fa'alu. Begitu juga sama tuh wayahabu juga yang kedua. Itu begitu cara jawabnya. Silakan Bu Sylvia, Bu. Nanti ya, Bu Hajilah. Hajilah, silakan ayat berikutnya. Yang mana ya Ustaz? Yang iduhum. Itu enggak ada alasan. Iya. Yang iduhum. Mudah-mudahan sembuh. Oh ya iduhum. Ya iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Ya, mana tuh fi'il binasialnya? Yang iduhum. Yang idu. Fi'ilnya fi'il apa tuh? Iduhum. Fi'il? Fi'il mudhari. Dhamirnya? Hum. Humnya nih, sebenarnya warna merah lebih yang idu aja saja. Iya. Mudhari ya idu. Fi'ilnya hum. Dhamirnya hum ya Ustaz. Dhamirnya hum Pak. Humnya enggak usah nih, yang idu sebenarnya. Oh, yang idu. Wah, katanya yang idu. Wa'ada ya'idu. Ya'idu. Kalau hum ini maful bi ya'idu. Asal wazannya? Ada. Wazannya Fa'ala ya'idu. Nah, nanti nih kelanjutannya nih. Ilu, kalau lagi jawab. Di sini masih banyak. Ilu, ya. Tuh, cara latihannya Oke. Yang belum dikasih jawaban. Nah, ini belum dikasih ini. Nih. Ini kalau ini. Nih, sendiri. Qalu ajitana ya. Wa nadzara ma kana ya'budu abana. Fa'atina bima ta'uduna in kunta minas shaliqin. Mari binamisa pada ayat ini. Misalnya nih. Oh, ada kan nih? Sana. Ah, ketemu ya. Wa nadzara. Apa tuh nazaro? Fil apa nih? Bukan ya. Maaf. Fil amar itu madin. Fil madin ini. Tapi dia bukan misal ya. Bukan. Nazaro. Ada enggak di sini? Ada sih, Mbak. Ini ada Mbak Ina memasang, enggak ada Ustaz. Dina misa. Enggak ada Ustaz. Enggak ada. Benar, enggak ada. Ta'idu itu bukan ya, Ustaz?
Mana? Ini madi itu mudore ya id, ya bud. Aba, ya bud. Ya una. Aba una. Nih tang idu. Betul. Wa ada ya idu. Tang idu. Fil mudore. Nadaro juga bisa nih. Iya, nadaro. Nadaro ini fil afa, fil mudori. Mirnya domir hunna. Anahnu. Nu, saja. Asalnya wazaro ya. Yanzuru. Lakwa ini nun, karena nahnu. Yanzaro. Wazaro ya. Wazaro yanzuru. Ya zaru. Ini benar nih. Tahiduna juga sama nih. Tahiduna. Nah ini buat latihan besok. Tahiduna. Tahiduna fil apa tuh? Tahiduna fil. Fil mendore. Domir. Domir. Domir anta. Domir anta. Asalnya lain tahu wa ada ya ada wa ada ya itu wazannya yaf'ilu baik. Nah begitu tuh harapannya sih bisa begitu, bisa mengorek-ngorek bisa mengorek-ngorek kata seperti itu. Kekuatan huruf itu di situ Ibu. Jadi selain Ibu sudah hafal wazannya, begitu Ibu mau aplikasikan dalam Al-Qur'an, Ibu bisa menduga. Kalau kekuatan nahu, kekuatannya di i'rab. Pusing-pusing gitu. Iya, jangan dong, Ustaz. Nggak apa-apa, yang penting hari ini Ibu bisa memahami. Walaupun lupa, itu proses belajar aja. Oke? Okay? Proses belajar dan proses usia biasanya. Iya, penting. Belajar. Lupa mulu, Pak Ustaz, satu keikat, satu lepas. Iya, nggak apa-apa. Yang penting tapi Ibu belajarnya rajin. Rajin ya. Tapi belajarnya Bu Suryana pelan-pelan, jangan gursa-gursu kalau baca. Pelan-pelan, pakai napas juga, pakai napas. Khawatir celek kalau lagi baca saya mah. Baik, iya, pelan-pelan. Seperti itu. Baik, kita akhiri. Nanti soal itu saya kiri. Ini ya. Artinya supaya biar ini ya, artinya jadi paham ya. Iya, Bu. Seperti itu. Itu soalnya misalnya ini beda gitu jadinya kalau kita akhiri sudah. Ustaz. Ya. Maaf Ustaz, telat gabung.